Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sobat tani Sore hari ini kita akan melakukan Pengocoran pada tanaman kakao Cuman kali ini kita menggunakan Kapur dolomit kaptan Atau kapur pertanian Karena kemarin sempat kita cek Untuk pH lahan tanaman kakao kita ini Kurang lebih di 5,5 Sedangkan untuk tanaman kakao ini dan sejenisnya itu membutuhkan kurang lebih di angka 6 sampai 7 saya melakukan teknik ini dalam satu tong ini isi kurang lebih di 200 liter saya beri sekitar 20 kilo kapur kaptan ataupun dolomit kalau untuk teman-teman sobat tani untuk menekan biaya bisa lakukan seperti ini jangan sampai tabur hasilnya juga tetap maksimal untuk pemberian kapur dolomit ini, banyak sekali terlupakan oleh para petani. Mereka itu bisa dikatakan menggampangkan intinya. Mereka itu yang penting pemupukan, pemupukan bagus, optimal hasilnya pun bagus, tapi itu semua salah. Karena yang paling penting dalam kita bertani itu ialah mengecek pH kenormalan untuk tanah kita. Ketika tanah kita ini memang normal, pH-nya 6,5 sampai 7, otomatis ketika kita pemberian nutrisi apapun dalam bentuk apapun, tanaman itu cepat menerima nutrisi yang kita berikan. Teman-teman bisa perhatikan ketika kita mulai melakukan pengocoran dengan kapten kapur dolomit, ya, itu usahakan kita aduk, udah aduk, udah aduk terus, jangan sampai tidak. Semakin kita aduk, pasti semakin dia bagus. Warnanya sudah putih sekali ya. Ini biasanya di bawah ini banyak sekali endapan. Jadi kita harus sering sekali mengaduk ya. Agar merata karena untuk kapur dolomit ini tidak bisa menyatu dengan air. Kawan-kawan bisa perhatikan tuh. Tidak mau menyatu dengan air. Kalau tidak kita aduk merata, dia akan terpisah dengan air. Bisa diperhatikan. Jadi untuk perawatan semua tanaman tuh harus maksimal. Tuh teman-teman bisa perhatikan ya. Ini sudah mulai terlihat tunas-tunas baru di sini. Kemarin kita cek pH-nya itu tidak normal, makanya sekarang akan kita beri kapur dolomit. Untuk lahan kurang lebih di hampir setengah hektar ini, kalau kita sistem tabur tidak cukup hanya satu ton ya. Itu tidak cukup. Makanya saya akalin supaya bisa menekan biaya, saya pakai teknik yang kocor. Dan untuk kohinya sudah mulai kita masukkan ya, tapi tidak semua. Dan ini belum kita fermentasi ya. Ini belum semua untuk kohinya. Dan setelah kita melakukan untuk pengocoran menggunakan kapur dolomit, kita akan melakukan pemupukan dengan teknik Kocor juga dari sini bisa disimpulkan, ya, teman-teman bisa perhatikan. Lahan yang tempo hari pernah saya up mulai perawatan sekarang seperti ini bentuknya, tapi ya tidak semua. Ya, ada yang memang masih kurus, ini masih kurus, tapi setidaknya usaha kita selama dua bulan ini sudah terlihat memuaskan. pertama kali kita up di sini itu mungkin orang melihat pun males tanaman yang kurus kurang perawatan sekarang sudah terlihat sekali performnya dan di sini juga sudah mulai keluar keluar daun daun muda ini keluar daun muda semua ini. ini ya tidak mau tercampur bening kita aduk dulu setelah kita aduk, pasti dia akan putih tekniknya masih sama ya teman-teman ya kurang lebih di satu gelas atau dua gelas setiap tanaman puter leh, naik seputer so karu puter, nah kita putar keliling aja nggak apa-apa mau satu tempat pun nggak masalah cuman kalau untuk pemberian dolomit ini kita coba putar kurang lebih di 200 sampai 400 mili monggo kesenangan kawan-kawan mau dikit mau banyak nggak apa-apa yang penting dikit-dikit rutin teman-teman ya tunas-tunasnya juga sudah terlihat bermunculan Insya Allah kalau kita perawatan maksimal seperti ini hasilnya pun tidak akan membodohi dan membohongi kita sebagai seorang petani karena untuk tanaman kakao ini perawatan yang memang dibutuhkan maksimal itu ialah mulai kita tanam sampai usia satu tahun dia saat mulai pertumbuhan jangan sampai ketika kita mulai pertumbuhan kita kurang perawatan jadi untuk pemupukan mau sistem kocor mau sistem tabur monggo yang penting maksimal jangan terlalu banyak sedikit tapi rutin itu moto saya sebagai seorang petani ya ini ada yang mati nanti saat sudah musim hujan kita akan tanam ulang lagi banyak ini ya kurang lebih di 50an untuk tambal sulamnya ini ada yang mati juga di sini. Nih, ini terserang VSD ini. Daunnya lihat kuning, batangnya pun berkerak. Kalau ini yang kita bandingkan dengan tanaman masian kemarin ya, yang dia punya usia 7 bulan, tetap kalah. Padahal bareng, karena dia perawatan dari awal. Kalau yang ini jujur, Beberapa kali saya bilang kalau ini kurang perawatan, baru dua bulan ini kita rawat. Kemarin cuman kita tanam, kita kasih pupuk dasar, udah kita biarkan karena apa? Terlalu sibuk ngurusin tanaman lainnya, alhasil tanaman kita yang sudah kita tanam butuh perawatan itu kita biarkan. Jadi manfaatnya untuk pemberian kapur dolomit ini sangat bagus sekali untuk menetralkan lahan kita Alhamdulillah hari ini kita selesai pengocoran menggunakan kapur dolomit ataupun kaptan Insya Allah 2 sampai 4 hari lagi kita akan melakukan pengocoran menggunakan pupuk ya pupuk yang kita gunakan masih seperti kemarin mungkin tidak kita up praktek pengocorannya kita menggunakan Yaramila 16 16 16. Untuk pemberian pupuk organik juga kita belum selesai juga ini. Ya. Dan ini sisa kemarin ampas-ampas yang ada di tong saya taburkan di sini. Mubazir ini ya. Karena memang kebanyakan kemarin saya tumpahin di sini, kemudian saya angkat dengan ember. teman-teman ya. Jadi pH tanah itu sangat berpengaruh pada tanaman. Selesai, ini tadi kita juga selesai penyemprotan setelah kita melakukan pengocoran karena masih agak siang ya jam setengah enam. Saya semprot cuma habis dua tangki di sini. Tuh tangkinya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan bibit kakao grafting sambung pucuk kita juga menyiapkan. Nomor kontak saya ada di deskripsi ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini yang kemarin terserang fusarium sekarang sudah mulai pulih 80%. Daunnya sudah pada berjatuhan. Saya kasih yang tembaga kemarin ya, fungisida Nordok. Tembaga itu jurus terakhir saya.